Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya, Rina Gidro Saino. Kami sedang menuju masuk ke kawasan mata air panas pering Ranau Sabah. Oh itu, dulu. Telur baru menjadi bulat. Naga baru menjadi kepompong. Ini Ini waktu dia terbang. Ini kumbang tanduk. Kumbang tanduk. Ini belalang. Wih, besar. Belalang. Besar. Ini pun belalang. Tapi gurih. Ini kalau bangau. Itu bangau. Ini kalau cengking. Kalau cengking. Ini apa? Oh, ini yang macam belalang. Banyak kok. Iya, banyak kok. Ini yang paling besar ya. Cantik kok. Ini kumbang tanduk. Juga sini kumbang. Oh, ini belalang paling besar. Tapi aku tengok. Jangan sentuh. Nanti patah. Ini baru. Tupai. Tapi ada biru-biru banget mata dia. Tukudui. Tupai. Banyak kerama-kerama sih. Tuh nak lagi tupai. Wih, tapi lain. Betul lo. Tuh nak tupai itu nak. Kenapa kak? Bukan. Ini apa ini? Ular. Besar ya? Ular. Besar juga. Wow. Oi, bosan ya. Anaknya. Mana? Demi sarang tuh ya. Mana? Sini, giok. Tuh. Ada giok. Eh, jangan. Ayo. Sudah no. Exit. Nasinya baru lah buat kupu-kupu. Ini buka di atas. Kasih rakan. Ah ni. Hujan bah. Wow. Sini balik. Exit. Mari exit. Gua apa itu? Gua gerobak. Okay guys, selesai sudah kami menikmati keindahan mata air panas pering. Selepas ini kami pergi ke titian jambatan atas pokok kayu. Mari kita ke sana guys. Oh, sebelum itu jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.